Halo Siaga, salam pramuka. Apa kabarnya hari ini? Hari ini adalah hari Jumat, maka kita kembali lagi dengan materi kepramukaan Siaga. Oke teman-teman, perhatikan materinya dengan baik ya. Happy watching! Siaga, hari ini kita akan belajar tentang lagu kebangsaan negara Indonesia. Nah, Siaga, ada yang sudah tahu belum apa lagu kebangsaan negara kita? Ya, betul sekali. Lagu kebangsaan negara kita yaitu lagu yang berjudul Indonesia Raya. Hayo, Siaga, sudah pada hafal belum lagu Indonesia Raya? Nah, yang belum hafal nanti dihafalkan ya. Karena apa? Karena sebagai anak pramuka yang baik, maka kita harus mencintai negara kita. Salah satunya dengan menghafal lagu Indonesia Raya. Agar apa yang terkandung di dalam lagu Indonesia Raya bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia yang baik. Nah, teman-teman, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Lagu ini pertama kali dibawakan atau dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, Siaga, ada yang tahu tidak bahwa lagu Indonesia Raya tidak hanya dikumandangkan pada saat upacara bendera atau peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia saja, melainkan lagu ini biasanya sering dikumandangkan di setiap kegiatan resmi apapun, mulai tingkat paling rendah hingga skala nasional. Karena semua itu menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baik, yang cinta negaranya. Oke Siaga, setelah ini mari kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oke Siaga, nah setelah kita mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya, sekarang giliran Siaga nih yang mempraktekannya di rumah masing-masing. Berikut ini merupakan instrumen lagu Indonesia Raya untuk mengiringi teman-teman dalam praktik bernyanyi lagu Indonesia Raya.
Setelah itu, teman-teman boleh mengirimkan hasilnya ke Walas masing-masing melalui video ataupun audio. Selamat mencoba di rumah. Dan sampai jumpa di materi kepramukaan siaga selanjutnya. Salam Pramuka!